Halo guys, welcome to the Pakci. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis dan terus mendukung channel ini. Adakah anda ingin mencari keyboard wireless mechanical yang menggunakan red switch? Korang boleh mendapatkan Machinite K600 dengan 100 keys di sini dan desain seperti Gundam Switch yang sangat cantik untuk korang punya desktop. Korang boleh dapatkan segera di description down below ataupun pergi kepada punyotech.com/shop untuk mendapatkan Machinite K600 keyboard. Jangan lupa untuk pergi link down below. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakci Is dan juga Arili. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pakci, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang jujur aja ya guys. Terima kasih kepada kalian semua yang udah mengikuti kita, mendukung channel kita sehingga ke hari ini. Dan juga kepada teman-teman semua yang baru saja mampir ke channel The Pakci, kita mengucapkan selamat datang, selamat bergabung. Insya Allah kita bakal buat reaksi yang terupdate ya, yang terbaru. Yeah. Dan juga apa-apa saja yang kalian pengen kita lihat dan juga reaksi ya, bisa hantarkan kita di IG kita, DM kita. The Pakci Official. Dan juga kepada kalian semua, ya untuk kali ini ada sesuatu yang baru buat kita juga, yang mana ada seorang, kita nggak tahu mau pikir ini bule ataupun orang Indonesia, karena itu mix. Germany guys. Indonesia guys. Tapi jangan lupa untuk follow channelnya Catherine Roeding. Ini depannya Catherine Roeding, yang mana ini first time vlognya di Indonesia. Wah, kita pengen lihat juga nih gimana pertama kalinya vlog di Indonesia itu daripada Catherine Roeding. Kita panggil aja dia bule lah, ya gitu ya. Bule benar. Di Germany Indonesia lah kayak gitu. Nah, karena dia ada mix gitu. A lot of mix. Ya, jadi enggak perlu basa-basi, kita bakal lihat dalam 3 2 1 and go. Ah. Mungkin nanti pergi ke tempat foto karena katanya mau bikin foto untuk passport. Karena mau ke Indo kan, passport katanya udah expired beberapa hari yang lalu. Jadi katanya perlu yang baru. Terus pas kata sampai pintunya, mereka lagi keluar, terus ada kayak tulisan di pintunya mereka keluar Indonesia banget gitu. Katanya mereka open lagi nanti jam 13.30. Dan padahal katanya udah lihat online, mereka buka jam 9 terus tutup jam 18. Jadi nanti enggak jadi di sana, padahal katanya dari dulu selalu bikin foto di sana karena rasanya hasilnya paling bagus. Sekarang katanya cari yang lain. Terus untung barusan ada orang, dia kasih ini basically tiket untuk bisa parkir, jadi kita nggak harus. Ya tapi apa accent Indonesia itu wah lebih berat ke Indonesia lah. Ya betul. Jadi betul. Ini orang walaupun Indonesia. Walaupun ada macam ya bahasa Jerman itu ada di lidah, ya, tapi, lidah. Lidahnya tapi ini terlalu ini fasih banget nih. Betul. Oke, lanjut. Dia di Jerman atau apa di Indonesia? Ini Jerman sekarang ini di Jerman nih. Maksudnya ini. Paspornya baru di detail. Apa? Di renew. Oh my god, my photo so jelek. Orangnya baik, jadi katanya tadi datang situ. Terus dia lagi ada masalah sama softwarenya, apalah dia cerita gitu. Terus katanya cerita. Dengerin, iya-iyain. I don't know, akhirnya dia fix everything, terus dia bikin foto katanya, oke? Okay? Ciao ini. No. Wow. Ini katanya, ini fotonya. Why? Kok? Yaudahlah. Cantik banget. I just wanna fly to Indo. Hello. Ini katanya mau jemput my passport. Tapi katanya cepetan ini. Katanya sampai 10 menit too early. Jadi tunggu di mobil aja dulu. Yeah, it's crazy. Tinggal 6 hari lagi. Katanya tabang ke Indo. It's crazy, I'm so excited. I got my new passport, let's go. Indonesia, let's go. Here I come. Nora. Mau tabang? Ke Indo? Nora mau terbang. Atau papa? Kayaknya papanya Jerman ya. Oh, bapaknya Jerman, ibunya Indonesia.
Ah, oke. Okay. Bye bye. Oh, dia baru mau gerak itu. Jalan guys, kita jalan. Masuk pesawat. Let's go to Istanbul. Istanbul, lepas itu baru ke Indonesia. Baru ke Indonesia. Istanbul dulu. Istanbul. Kita coba dulu satu. I love baklava guys. Enak gak ya nih? Enak itu. Kalau kurang juicy. Jadi lapar gitu. Kalau memang betul. Harusnya gak juicy ya, gak tahu sih. Tadi katanya satu porsi 3. Tapi dia kasih 4, katanya ya, satu porsi. Kari ayamnya enggak juicy ya. Kamu juga makan ya? Iya. Makan aja nih, dia tengah makan, makan aja, makan nah, bareng. Sambil alah, enggak sudah. Enggak sudah, ya makan aja, enggak apa-apa. Kita masuk pesawat lagi guys. We're on our way to Indo, let's go. Orang juga pada paham kamu lapar, makan aja wajib. Look at this, double under eye. Ya bisa lah, bisa. Ini Indo, I will see. The seven husband. I'm in Indonesia. Oh, sampai terminal 3. Let's see. I hope everything is okay. Katanya harus bikin my visa. Terus habis itu pick up my luggage and everything. Guys, my couple nggak kelihatan. Kayaknya ada orang yang ketukar sih. Ada couple yang super mirip sama couple Kati, tapi punya Kati nggak kelihatan. Udah tunggu 1 jam. Oh my god. Semua baju Kati di dalam situ. Kati mau pakai baju apa? Enggak keluar lagi ya. Oh. Makasih. Wih, 3 hours. Jam. Wih. 3 jam ya. Bagasi ya? Ya, sama bagasi. Papa enggak rapat. Jadi Kati tunggu dulu. Katanya nanti malam bisa jadi di kalau udah ketemu kapal Kati besok dikirim. Jakarta. Hi guys, sorry Kati semalam lupa. Bukan lupa sih, Kati udah males sih record lagi karena masalah koper. Jadi ini kopernya masih belum ketemu. I don't know guys. Let's see. Lihat aja itu. Let's see. Tapi bahasa Indonesianya bagus banget. Katanya udah walaupun udah lama di Jerman ya. Bentar lagi mau ketemu Ari, Dennis, sama Jerindo. Tapi nanti mau lihat-lihat dulu. Koper katanya belum sampai. My koper masih nggak tahu di mana. Katanya rep kayak besok datang lah. Kayak maksudnya udah ketemu. Oh well. Let's enjoy dulu lah. Hello everyone. Nah, jumpa sudah. Jumpa teman-temannya. Wah. Wow. Hello, who's there? Good. I'm so nervous, bro. Why? Why you nervous? I don't know. This is your first time meeting Yana, right? First time too. Ramai ini teman-teman. Ramai ya. Wow. Ini pasti selalu Google Meet ini. Mana ganteng banget ini. Bukan si Tinggo ya? Mana? Bukan. Bukannya? Wih, kaget aku. Kejap. Coba, lihat dulu. Ganteng banget ini. Tinggo ya? Oke. Tenggu. Nah, kan udah bilang ya, ampun Tenggu. Benar kan? Beneran ini Tenggu. Waduh. Kaget aku. Iya. Tapi enggak ada puppetnya. Ada di bag. Ada apa? Entar ada di belakang. What is that? Ini box lagi. Kenapa? Sebentar. Ini oleh-oleh buat kamu nih. Thank you. Kok oleh-oleh? Satu yang harus dikasih oleh-oleh.
Oleh-oleh. Bukan lo itu. Apa ya? Ada, mau record. Oke, okay, stop. Cok. Sok silahkan itu bahasa Sunda itu. Oh. Oh my god. Rambutan. Rambutan. Serius. Coba kamu nanti buka kulitnya. Aduh, nanti enggak enak ya. Suara. You are so cute. Masak milk askal. Yeay. Ini yang banyak banget katanya. Ngapain ngasih box? Nah, lihat tuh guys. Dia punya souvenir itu. Nah. Itu serius guys. Kalau namanya tempatan guys. Kalau kita itu seperti kita yang enggak pernah ngerasa ataupun pengen banget ya mau makan ataupun minum makanan Indonesia atau lokal itu. Wah, ternyata benar-benar kita itu seperti jackpot itu kalau terjumpa ataupun makan, guys. Betul. Benar-benar. Wow. Oke, lanjut, lanjut. Boxer gimana berisinya? Mau oh, dibuka terus ya? Bisa. Mau dipegang kamu. Mau megang rambut aja. Mau megang kamu coba. Rambutannya masuk ya. Oh, duriannya lagi. Wush. Manis ya? Serius? Enak? Manis kamu lah. Hei, sukses. Yeay. Oh my god. Oh. Enggak. Sama-sama. Terlalu teringin ya. Terlalu kepingin ini. Kotak sih bagus, dalamnya cuma ultramix sama rambut. Oke. Makasih ya. Kamsamida. Kamsamida. Ini udah belum nih? Rekordannya? Kamsamida agak sih. Oke. Besok jalan lagi ya. Kita vlog deh. Nah, vlog lagi. Sampai subuh. No. Bye-bye. Oke, bye-bye. Mantap. Wow. Itu antara macam beberapa yang kita dapat lihat lah juga daripada vlognya Catherine Riding. Yes, tapi untuk selanjutnya guys, kalau kalian ingin lihat lagi vlog-vlog yang seterusnya, kalian boleh pergi ke channelnya Catherine Riding guys. Ya benar. Itu benar-benar kita itu kaget ya, ada Tenggo juga di sana ya kan. Tenggo guys, Tenggo. Ya, ini sebenarnya apabila kita melihat kayak gini sebenarnya seperti kita juga ya guys. Kita itu senang banget bila ada teman online internasional. Ya. Daripada luar negeri ya, seperti kalau kita di Indonesia itu ramai juga ya, Mas Aldo, Bang Ruslan, dan ramai lagi kalau di Indonesia dan juga kalau di luar negeri juga seperti siapa? Aku udah lupa nama mereka ini. Rusia siapa ini? Dosen, ibu dosen. Ya, dan juga ini apa namanya, Bibi Risha juga dari Brunei itu international lah, luar negeri juga. Yeah. Nah ini kalau kita lihat ini ya. Sebenarnya kita jadi kaget lah. Sebenarnya kita jadi kaget juga sebabnya macam kita sendiri lah kan, experience kita bila teman secara online itu kayak gitu. Tapi bila jumpa depan-depan itu, wah, lagi ya, seru banget ya guys, lagi keren. Ya. Ya benar. Dan juga kalau kita lihat sebenarnya si Katie ini, ya dia mix, tapi dia warga negara Jerman lah kalau kayak gitu ya kan. Oh, tapi bahasanya itu guys nggak pernah ditinggal. Yes. Maksudnya dia memang, ya kita tahu orang Indonesia itu rata-rata bisa berbahasa lebih daripada dua bahasa. Ya, tetapi melihat ya banyak juga bule-bule yang mix lah kayak gitu, mix Indonesia. Tapi bahasa si Catherine ini memang benar-benar, ya apa benar dia nih bule atau kayak kita, gitulah. Kita jadi keliru juga. Ini itulah. Tapi dengar bahasanya macam ini Pio nih, tapi iya, mukanya kayak Jerman banget gitu. Iya gitu. Jadi kita lagi kaget sebenarnya nih guys ya. Tapi dia ini memang cantik ya. Lihat senyumannya juga terlalu manis. Ya, manis senyumannya guys. Jadi ya, insyaallah kalau kita bisa kita juga bisa email ataupun sendiri bertanya ya kepada Catherine ini kalau bisa ya. Ya kalau kita bisa kita podcast juga ya. Insyaallah guys, doakan ya, kami guys. Juga ini. Doakan kita guys, nanti kita akan email. Insyaallah ya kalau bisa kita akan lihat sendiri. Jadi nggak perlu dipanjang-panjangkan lah. Mungkin kalau ada kelapangan kita bisa untuk terus email dan juga bertanya sendiri.
Jadi guys, untuk kali ini mungkin sampai di sini saja ya untuk kita lihat. Jadi mungkin itu saja untuk kali ini ya, Pak ya. Yes, itu saja daripada kami berdua. Sekiranya kalian ada lagi sebarang video untuk direaksi, just comment atau berserta dengan link. Dan insya Allah kami akan coba yang terbaik untuk menyaksikan video-video Anda. Ya, mungkin itu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum, bye-bye.